Permisi, Tuan. Kalau sampai salah, saya yang akan memburumu. Pastikan saja pasukan menggempur Cirebon. Karena pasukan Sunda juga akan menggempur benteng. Jangan cek kesinuan. Aku lakon. Seorang pengkhianat dan mas rangsang. Tapi ini caraku membela Mataram dan membalaskan dendam kematian pamanku. Apa saya pantas, Ibu, untuk menjalankan amanat Kanjeng Sunan? Tidak ada yang sempurna di dunia. Kita hanya kaulo semesta ini. Saya sudah mengorbankan banyak nyawa. Hanya untuk menjalankan wasiat ini. Bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Cucu-cucu saya. Seluruh pewaris Mataram. Kanjeng Sunan Kalijogo, yang gurumu ini dan ramamu, contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang-orang terpilih karena teruji. Apapun yang kita putuskan, selalu memiliki dua mata anak panah yang berseberangan. Tapi pemburu yang baik akan menyiksakan bangsanya. Harus ada yang ditinggalkan
untuk melanjutkan keturunan, melahirkan generasi berikutnya. Mbok, kapan bapak mulai? Kok suwi? Mbok! Besto, rasa takon-takon bapakmu. Kayak-kayak ini adalah apa? Setiap perubahan selalu memakan korban putra-putra terbaiknya. Tapi manusia yang agung selalu percaya dengan bibit-bibit baru. Langsang, coba saiki diwaca surat Al-Ala. Ya, Ngir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa waladhi qattar fahada. Sama sinten nggih. Nyai. Tadinya saya ingin menemui seorang teman santri di sini. Oh, santri laki-laki di sini semua sudah pada pergi ke Batavia, perang. Sing perempuan itu semua sudah enggak ada di sini. Lah kok sliramu ki gagah, gede dhuwur kok enggak ikut perang? Para prajurit kabeh, dawuh sinuwun. Iki upaya kang pungkasan. Prajurit Masa. Umpama no iki kali Ciliwung, Bendung, Yui Batang, ben banyune reket. Kaya nalika dhewe nelukke Surabaya. Ngerti? Sendika. Sesuk diwiwiti. Sendika. Stuck in hell. Ye devils.